Maraknya aksi geng motor di media sosial saat bulan Ramadan membuat tim khusus anti bandit Polda Metro Jaya menggelar patroli cipta kondusif. Menyusuri sejumlah titik jalan di Jakarta, patroli ini dilakukan guna menekan aksi geng motor yang belakangan ini meresahkan masyarakat dan memberikan keamanan bagi pengguna jalan. Tim khusus anti bandit atau TKAP mulai bergerak dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 23.40 WIB. Tim menyusuri jalan di kawasan Harmoni, Keramat, Manggarai, Berlan, Matraman, Pasar Kenjing, Jalan Pemuda hingga Pulau Gadung. Katimsus Anti Bandit Polda Metro Jaya Kompol Jarono menyampaikan, untuk sementara sampai saat ini masih kondusif. Mudah-mudahan kedepannya lebih kondusif lagi. Untuk sementara sampai saat ini masih kondusif ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih kondusif lagi. Ya termasuk untuk itu juga yang kemarin viral bahwa kami ada di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan cipta kondisi keamanan. Ya, cukup ya. Dari Jakarta, tim liputan Tribulata TV. Salam Tribulata.